Dan hai, selamat datang lagi di channel Young Farmer ID. Nah, dan di video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merepotting salah satu tanaman philodendron yang juga kemarin sempat kita bahas. Lalu sekalian akan kita potong, semoga saja bonggolnya itu panjang. Dan tanaman itu adalah philodendron Corcopanda. Jadi ini tanaman ini akan kita repotting dengan pot yang lebih besar lagi, dan kita akan potong juga untuk diperbanyak. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan oke, sebelum kita repotting ini masih pot ukuran kecil. Ukuran potnya itu sekitar 15 cm. Maka sebelum itu mari kita bongkar dulu. Wah. Jadi di sini terlihat akarnya lumayan banyak. Kita bongkar dulu medianya. Ya, dan ini tanamannya sudah kita bongkar dan ternyata bonggolnya itu lumayan panjang dan kita akan potong di bagian ini. Jadi ini ada akar yang paling atas, kita potong di bawah sini. Itu menyisakan sekitar 3 cm bonggolan bawah dan 4 cm bonggolan atas. Jadi kita akan punya 2 philo corcopanda. Jadi langsung saja kita potong. Dan ini adalah bagian atas dari philodendron Corcopanda. Akarnya lumayan panjang, kira-kira 40 cm, dan ini akan kita repotting dengan pot ukuran 25 cm. Nah, ini adalah philo corcopanda yang bagian atasnya. Ini sudah saya repotting dan hasilnya seperti ini. Dan ya, saya tidak menggunakan lumut kali ini karena kebetulan lumutnya habis. Jadi ya, ditanam aja. Dan ya, setelah kita merepotting philo corcopanda ini bagian atasnya, sekarang saatnya kita repotting lagi yang bagian bawahnya yang sudah kita potong tadi. Tapi sebelum itu, karena ada beberapa akar yang rusak, kita akan bersihkan dulu. Kita akan gunting akarnya yang rusak tersebut sebelum kita tanam. Ini tujuannya adalah untuk membuat tanaman nanti tidak terjadi busuk akar pada akar tanaman ini. Nah, ini juga akarnya lumayan panjang. Dan kita akan tanam bagian bawah philo corcopanda ini dengan pot ukuran 20 cm. Jadi potnya kita pakai pot biasa.
seperti biasa dan akan langsung kita tanam sekarang. Ini adalah pilo korko pandan yang di bagian bawahnya, yaitu ketika menanam saya munculkan sedikit bonggolnya seperti ini supaya nanti jika tumbuh tunas baru dia langsung terlihat. Ya, dan pilo korko pandan yang kedua sudah kita repotting. Dan punya dua, semoga keduanya sehat walafiat. Nah, jika proses repotting sudah selesai, maka itu artinya kita tinggal menunggu pertumbuhan dari tanaman ini. Jadi semoga saja kedua-dua tanaman ini sehat. Lalu saya lupa tadi mengatakan media yang saya gunakan untuk kedua philodendron itu sama, yaitu skam dan kompos dengan perbandingan 1:1. Nah, mungkin itu mengenai philodendron korko panda. Kita sudah merepottingnya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan berikan komentar di bawah. Dan akhir kata, saya Rozul Karnain, Young Farmer ID. Saya undur diri.